bantu masyarakat kurang mampu dan terdampak bencana, kelompok masyarakat atau POKMAS Al-Ikhlas di Dusun Glowong, Desa Riningagung, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur, gelar bakti sosial. Kolaborasi bersama pemerintah desa, bedah rumah warga terdampak angin puting beliung, serta masyarakat yang tak mampu membangun rumah dilakukan agar meringankan beban sesama masyarakat. Beginilah aksi gotong royong bedah rumah milik Bu Sumini yang dipelopori oleh POKMAS Al-Ikhlas bersama pemerintah desa setempat. Masing-masing masyarakat terlihat kompak dalam membetulkan atap hingga genteng rumah yang sempat rusak akibat dihantam cuaca buruk beberapa hari yang lalu. Tak hanya tenaga, rupanya kegiatan baksos bedah rumah ini juga dibantu material keseluruhan. Saat di lokasi, Ketua POKMAS Al-Ikhlas Sunoko menjelaskan, kegiatan bedah rumah tersebut anggarannya didapat dari masyarakat sekitar, serta dibantu oleh pemerintah desa melalui kepala dusun. Memang program dari POKMAS masyarakat Al-Ikhlas yang ada di Glowong ini, terutama kita bersama solar, kita punya program untuk selain kita membantu POKMAS Sunoko dan lainnya, ini program ini sudah lima mungkin diadakan per tahun Pak dari POKMAS Al-Ikhlas dan dana dari POKMAS Al-Ikhlas dan masyarakat sekitar dan masyarakat yang belum sendiri dan yang berpikir dan dibantu sama Pak kami tua ini untuk menyelenggarakan kegiatan. Di tempat yang sama, Kepala Dusun Glowong saat dikonfirmasi menambahkan pihaknya pun bersama pemerintah desa selalu mendukung kegiatan masyarakat yang bersifat positif. Terlebih, kegiatan bakso seperti ini. Pasalnya dari sini akan selalu tumbuh dan terawat rasa gotong royong di tengah masyarakat. Kita sebagai kepala dusun yang jelas sangat mendukung daripada program-program yang artinya sifatnya sosial. Apalagi mereka yang sangat membutuhkan. Sehingga kita tetap artinya turun ke bawah bagaimana mengantisipasi segala sesuatunya dalam bidang sosial kepada masyarakat. Sehingga dalam program ini terutama POKMAS Al-Ikhlas yang diketuai Bapak Sunoko ini sangatlah saya mendukung. Sementara itu, pemilik rumah pun mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan bedah rumah dari masyarakat, POKMAS Al-Ikhlas dan pemerintah desa. Dari kegiatan ini, tentunya pihaknya dapat terbantu dan teringankan. Terus saat menikah dibangun kali POKMAS nggih, POKMAS Al-Ikhlas. Oh nggih. Bu, pripun penggalin jenengan nalika angsal bantuan kepedulian dari POKMAS niku? Nggih, matur nuwun sangat bantuane POKMAS Al-Ikhlas niku. Nggih. Kegiatan yang baru pertama digelar oleh POKMAS Al-Ikhlas diharapkan dapat menjadi agenda tahunan. Tentunya dapat membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan. Terlebih masyarakat yang tidak bisa membangun rumah tak layak huni miliknya. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.